Kiwari warga mangpirang beki apung-apungan balukar usum halodo panjang di sejumlah hingga wangkon anu ngahasilkeun pare. Di Namprona di Pasar Atas Baru Kota Cimahi harga beas ngajaul 1000 tepi ka 2000 saban kilona batan harga sasari. Harga beas di Pasar Beuki Apung-Apungan, kawasan Karandapan di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat, sakumna jenis beas, boh medium, boh premium, harga nangaronjat. Galibna undak teh 1000 tepi ka 2000 rupiah sakilona. Ngajauna harga beas teh Karandapan balukar usum katiga turta patani nandangan puso atau gagal panen di sajumlah ngewengkon tempat marlak parena. Cek pedagang beas ngajauna harga beas kiwari derong anu pang ngajaulna kukituna rea warga anu rek meuli ngarahuh tur kapaksa ngurangan bebeuleuna batan sasari. Dina nyaliar beas jualeun teh pedagang langsung mareulian ka pabrik-pabrik panggilingan dina harga anu sarua pada mahal. Harga beras sekarang ya terlalu mahal buat ibu-ibu rumah tangga. Terus? Ya, kalau sebisanya dikurangi lagi. Biasanya ibu beli berapa beras, Bu? Biasanya sekarung. Sekarung berapa itu? Sekarung yang 200 berapa? 250. Nah, sekarang berapa? Sekarang jadi 300, enggak ada yang 250. Jadi ya, tetap aja bubulin segitu? Enggak, sekarang jadi 5 kilo, 5 kilo. Oh, dikurangi. Penyebabnya apa, Kang? Penyebabnya kemungkinan gara-gara kemarau. Dari sananya kan berkurang. Susah panen. Untuk pasokannya sendiri, Kang, ya? Gimana? Kalau pasokannya? Pasokannya sulit nggak itu? Sulit. Warga miharap ngejauhlah harga beas te ka papanjangan lantaran bakal ngarugikeun rahayat leutik. Tapi kakiwari pamarentah tacar ngokolakeun operasi pasar kitu di sida ka pasar-pasar pikeun nitenan kaayaan harga beas anu dijarwalan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.